guys, welcome back. It's me Angelica dan di video hari ini aku mau sharing tentang sarang burung walet yang menurut aku bagus banget. Selain harganya affordable, dia juga sangat bisa membantu dalam kesehatan dan juga kecantikan. So, sebelum kita mulai ke videonya, pastiin dulu kalian sudah like video ini, subscribe ke channel aku, dukung supaya channel aku mencapai 1000 sub sebelum akhir 2020 dan jangan lupa follow Instagram aku juga di @angelicachandra karena aku aktif banget di sana. Kadang aku bisa sharing, aku bisa open Q&A dan lain sebagainya. So, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ke videonya. Ada beberapa manfaat sarang burung walet yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah sarang burung walet sangat bagus untuk kecantikan karena dia bisa meremajakan kulit. Sarang burung walet memiliki sifat antioksidan. Antioksidan adalah senyawa radikal yang memerangi efek radikal bebas, membuat kulit kita tampak lebih muda dan mengisi nutrisi di dalam kulit muka kita. Selain pada kulit, antioksidan juga berfungsi sebagai tameng untuk penyakit akut seperti kanker dan penyakit tulang. Yang kedua, sarang burung walet bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Berikutnya, sarang burung walet juga bisa mencegah penyakit jantung, bisa mencegah penyakit osteoartritis, bisa juga mengobati gejala menopause dan mencegah diabetes. Tapi ingat, mengkonsumsi sarang burung walet yang benar-benar kayak rasanya itu bukan yang ditambah gula artifisial. Jadi produk yang bakalan aku review hari ini adalah ini. Ta-na-na-na. Minuman sarang burung walet dari Yasong Yopin. Dan ini adalah produk yang udah aku konsumsi selama kurang lebih 1 bulanan. Dan sekarang aku lagi rutin banget minum ini. Dan ini cara minumnya gampang banget. Tapi sebelumnya aku mau perkenalin dulu produknya. Jadi ini itu sarang burung walet yang aku beli dengan uang aku sendiri ya guys. Jadi ini bukan di endorse atau apapun. Dan kenapa aku mau minum sarang burung walet? Karena sesuai tadi yang udah aku bilang, manfaatnya banyak banget, terutama dalam bidang kecantikan itu sih yang harus paling dijaga oleh semua wanita Indonesia. Pertama aku mau bilang dulu dari packagingnya dan juga boxnya ini. Mereka itu benar-benar elegan banget dan dia itu produknya bagus. Ini bakalan aku unboxing buat kalian. Paling enak tuh kayak gini guys, kalau kita buka barang baru di depan gitu, kayak rasanya unboxing bareng temen-temen gitu. Ta-da-da-da. Jadi ini produknya. Isi dari satu packaging ini tuh ada 6 guys. Wow. Tuh dia masih ada kertasnya. Ta-da. Ini adalah minuman yang udah aku konsumsi kurang lebih selama 1 bulanan. Nah ini tuh isinya cair banget guys, kalian bisa lihat. Aku bakalan coba bukain dulu ini apa stikernya supaya kalian bisa lihat dengan jelas isi dari sarang burung waletnya. Menurut aku harganya affordable sih, karena yang kita tahu sarang burung walet emang mahal banget. Dan ya, tuh kalian bisa lihat. Dia benar-benar cair dan ini tuh safety ya guys. Jadi kayak belum dibuka. Nah, sarang burung walet itu paling bagus kalau misalnya kalian minum itu di pagi hari dan juga di malam hari. Kalau di pagi hari itu paling bagus kalian minumnya pas perutnya masih kosong dan gak makan apa-apa. Dan kalau malam hari pas kalian udah menyelesaikan semua dinner kalian, makan kalian, dan sebelum tidur. Nah, satu hari itu kalian boleh konsumsi 2, cuman karena ini agak pricey, jadi satu hari cukup lah menurut aku. Nah ini aku bakalan testing minum ke kalian dikit aja, karena aku bakalan minum nanti malam hari. Tuh, dia ada kayak plek gitu, berarti itu benar-benar kayak di factory, benar-benar disegel dalamnya. Dan wah, ini gila banget sih, harum banget guys. Manisnya pas dan juga sebenarnya dia ada 2 varian, ada yang putih juga guys. Mungkin aku akan buat video terpisah yang putih di video berikutnya. Ini yang pink, pink itu dia ada Hong Cao. Jadi kalau misalnya kalian gak tahu Hong Cao itu apa, kalian bisa search ini Hong Cao. Dan dia ada campuran sarang burung walet juga. Dan ini tuh dia bisa bertahan selama 18 bulan. Selain dari bird nest yang merah ini, aku juga ada konsumsi bird nest lain, yaitu bird nest yang ini. Nah, ini tuh harganya lebih mahal dibandingkan bird nest yang aku cobain ini. Dan ini tuh aku dapatnya gratis karena aku adalah pelanggan, kayak pelanggan baru di toko mereka. Jadi mereka kasih aku gratis. Dan ini harganya paling mahal di antara yang ini dan yang putih ini.
Persamaannya adalah kedua produk ini itu isinya 70 gram, padahal lihat packagingnya itu beda. Terus isi dari si sarang burung walet ini itu cuma 15% dan yang ini itu 25%. Jadi wajar kalau misalnya harga yang ini lebih mahal karena isi dari si sarang burung waletnya lebih banyak. Nah, kira-kira dari ketiga ini kalian lebih pilih yang mana guys? Kalian suka yang ini, kalian tulis satu di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka yang ini, yang tengah ini, kalian bisa pilih dua. Dan yang ini kalian bisa pilih tiga. So, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And I'll see you on the next video. Bye!